Jadi ini tuh kan tadi sosoknya tuh pakai bajunya tuh kayak gini ya. Mungkin gambarnya tuh kurang bagus ya. Jadi ini tuh hidungnya, kalau tadi tuh hidung nomangir, hidungnya tuh mancung gitu kayak orang Sunda. Terus rambutnya tuh lebat banget. Dan ini tuh dia tadi cantik banget, pakai bajunya tuh kebaya, tapi kebayanya nggak yang kemben gitu, jadi kebaya yang ini. Nah dia sebenarnya memang rambutnya panjang, cuman tadi pas gini itu kan lagi pakai apa sanggul-sanggul gitu di konde gitu kayak putri-putri gitulah. Cuman nah di sini tuh dia tuh nangis ngeliat kayak gini nih di sini. Nah ini tuh yang tadi makamnya itu kan ada balong gitu kan mata air. Dia tuh sedihnya karena udah mah pohon-pohonannya kurang. Kan ini udah nggak ada pohon tuh di sini, banyaknya sawah. Terus mata air di sini ini karena doa-doa yang dulu pernah dia ucapkan waktu dia perih. Jadi banyak yang salah paham kalau dia itu, banyak yang disunggihkan, padahal mah bukan dia gitu. Jadi ini tuh sebenarnya ini tuh bukan dia yang ngasih susuk segala macam, melainkan ada sosok lain. Karena ini sosok-sosok yang memanfaatkan tentang ketenaran dia waktu dulu dia cantiknya tuh. Jadi bukan dianya gitu. Nah ini banyak cewek-cewek yang roh-roh ini yang berada di sini tuh, banyak tadi tuh sebenarnya pengen banget kesini. Ini tuh orang-orang yang salah jalan tuh. Hotel itu di sini tuh banyak yang nangis, cewek-cewek yang isamun oh ya mah neng kukun, tapi yang lebih parah banget gitu, muka-mukanya tuh kayak yang beruntus gitu. Muncul gitu. Soalnya air-air yang ini tuh ternyata bukan air dari hasil kesugihan, tapi memang doanya dia waktu masa ini ya dapat air di, dan dulu kan banyak pohon-pohon tuh, jadi dari pohon ini.